Cara membuat komunitas di YouTube ataupun verifikasi ya. Langkah pertama kita masuk aja ke aplikasi YouTube. Setelah kita masuk ke aplikasi YouTube, kita masuk ke tanda plus. Di sini kita klik bagian postingan. Nah, maka kalau di channel teman-teman tuh komunitasnya belum aktif, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Dan di sini kita bisa verifikasikan ya, menggunakan verifikasi video ataupun menggunakan tanda pengenal teman-teman ya, ataupun kita bisa gunakan yang namanya buat di story ya. Dan untuk verifikasi video itu waktunya 1 hari ya di sini ya. Nah, ini waktu persetujuan biasanya hingga 1 hari. Nah, bila teman-teman ingin verifikasi bisa gunakan dua cara ini ya. Bisa menggunakan verifikasi video ataupun verifikasi tanda pengenal teman-teman. Dan bila kita itu ingin verifikasinya menggunakan history channel, di sini waktunya cukup lama ya, hingga 2 bulan. Jadi untuk lebih mudahnya buat teman-teman yang ingin aktifkan tab komunitas ya, kita pilih saja yang bagian nomor 1 ataupun nomor 2. Nah, sebagai contoh kita klik bagian nomor 2 ini ya, verifikasi dengan tanda pengenal saja. Dan kemudian kita klik bagian berikutnya. Dan maka nanti tampilannya akan seperti ini juga. Di sini satu langkah lagi sebelum verifikasi tanda pengenal. Dan di sini kita harus masukkan nomor HP. Kita klik bagian verifikasi. Di sini kita masukkan nomor HP yang belum pernah kita gunakan ya supaya untuk daftar di sini. Nah, kalau teman-teman udah pernah nomor HP-nya sudah pernah digunakan di sini, maka nanti tampilannya nggak bisa ya, nggak bisa digunakan. Jadi buat teman-teman yang ingin verifikasi dengan nomor HP, usahakan kita memiliki nomor HP yang baru ya. Dan kalau sudah kita masukkan nomor HP di sini kita bisa memilih supaya menggunakan verifikasi lewat SMS ataupun lewat telepon supaya. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin verifikasi dengan nomor HP ya, nanti teman-teman bisa ikutin step by stepnya ya. Kalau sudah kita masukkan, nanti teman akan dikirimi kode ya, kode verifikasi lewat nomor HP bila teman-teman ingin menggunakan yang nomor 2 ini ya. Dan bila kita ingin menggunakan yang nomor 1, kita klik bagian berikutnya. Di bagian berikutnya kita klik bagian verifikasi. Sini juga sama, masukkan nomor HP, nanti teman akan mendapatkan kode ya. Dan nanti teman ikutin saja step by stepnya supaya caranya cukup mudah banget. Nanti teman bisa tunggu saja, nanti tab komunitas teman-teman pastinya akan aktif ya. Oke sobatku, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian para YouTuber pemula. Semoga berhasil, sukses selalu. Buat teman-teman, saya mohon dukungannya ya, buat teman-teman dari teman-teman ya, bisa kasih super tank ataupun apa ya, agar lebih semangat lagi saya membuat konten. Dan bantu super ya channel ini, bantu dukung dengan cara kasih super tank ataupun kasih semangat ya buat saya untuk membuat konten dan bisa berkembang channelnya supaya. Terima kasih.